Mau naik batu. Hai, halo saudara ibu dan semuanya. Jumpa lagi dengan vlog kayak Buin. Vlog sehari-hari yang bikin senang hati. Mbak Yuyun ya. Ada sana atau Mbak Yuyun? Halo. Halo. Halo saudara, ini mau Buin habis apa namanya ngelesi anak-anak. Ini mau prepare buat makan siang. Makan siangnya apa lauknya? Yaitu yong ini gimana? Sop nah. Sop apa lagi? Sop bakso. Oh iya gini neng. Ada ini ya saudara, ada kubis. Apa ki mau? Ini ke sini. Brokoli. Apa namanya kubis. Ada bakso. Wortel juga, terus ada kentangnya sederek. Ngaku ya, Bawi? Ini nanti ada tahu bakso, ini nanti dikasih bumbu, tepung bumbu ya sederek buat lauk. Jadi sayur sop bakso dengan lauk tahu bakso. Wow. Hari ini temanya sedap bakso. Tahu bakso. Nah, yang enek ya sederek. Yang namanya manusia ya sederek ya. Hidupku ki nak diarani dah cukup ya. Ya alhamdulillah dah cukup. Tapi kok jenenge manusia ya kok sik nganek ngrasa kurang ae sederek ya. Apa ya Buin tok sing ngrasain kayak gitu apa sederek juga. Tak karo nganu ya ngiris brambang ya sederek ya. Buat nanti brambang goreng. Udah kerja isu awan sore bengi kerjo tapi ya belum bisa menabung ya Mbak Yuyun ya. Tapi ya nggak apa-apa lah sederek Buin tuh ya, selalu anggar tak ikuti aja alurnya Allah, selagi setiap harinya bisa maem sama anak-anak semuanya, bisa kumpul sama anak-anak semuanya, itu sudah Buin sudah bersyukur ya sederek. Aku dari kalingan zaman cilian kumbian sederek. Ya Allah, zaman ciliannya Buin tas sederek. Buin gitu ya. Pengen mau makan telur gitu. Nangis lepol. Ya Allah, Gusti. Aku tuh makan telur tas sederek. Ndok siji kuwi to. Nang bapakku tas sederek, sik ndok itu sik masih dikasih tepung. Diiris kol. Sik dicampur karo apa ki jenenge? Kadang dikai kelopo, parutan kelopo sithik lagi digoreng. Lah terus ndok siji pi tas derek. Dadi akeh dibagi-bagi. Yo ngalah, jan pas cilikanku tas derek. Aku kadang ngene-ngene sedih. Tapi lek saiki alhamdulillah, armangan ndok itu ya wis kelakon, ora angel. Ndok siji wong siji. Ndok siji wong siji. Malah wong siji ndoke loro. Ngono. Kadang wong yo ngono, kadang yo ngono barang. Ya saiki alhamdulillah sederek wis mulai banyak kemajuan. Lah aku tau sederek cerita anak Buin tuh ya Allah. Aku tuh lho ya sederek. Pas sek kelas 4 MI, aku ki nang ibuku terus sederek kon dodolan donat nang sekolahan. Buin sawela nakal. Iya, Buin ki to ora iso sangu nak ora dodol. Dadine kalau aku pengen sangu, itu harus jualan dulu, jualan donat. Itu masih kelas 4 MI lho sederek. Zaman saiki ora ono koyo ngono kuwi sederek. Ono mungkin ya sedikit ya, enggak banyak. Tapi Buin cilikane mengalami seperti itu. Lah Buin ki saiki harapane Buin ya, Buin ki muga-muga anake Buin ya ora ngrasakne sing koyo dirasakne Buin ndek mbiyen sederek. Ben anak-anakku saiki ya ora koyo aku, keadaannya lebih baik. Mau lo koyo ngono to sederek. Bantunan aku sakrep. Sakrep channelku ya, ben Buin ki tambah su endi mang bawangku. Ben tambah semangat anggenku lek ku gawe konten per kontenan mau ya. Sik anak apa mas derek mbuh aku selalu cerita apa mau, soalnya ada kejadian muridku anak sing nangis biasa lah ngono kuwi jeneng ta cilik wis aku ora ape crito nah sesuk nah ape ngombe kesek aku arep masak
berapa wis? Di asa. Iya. Mau masak. Sik tombak mikiro. Nanti tolong nambung kok cepet-cepet ya sabar. Sabar dulu. Namanya juga wongnya. Apa tak tulis ya? Ya sederek, bumbunya Bu Wiwin ki cuman ini tok, 2 siung bawang putih tak geprek, udah nggak pakai apa-apa lagi. Paling nanti ditambahin apa namanya itu uyah sama gulo, udah sama sedikit Royco udah. Soalnya buat anak kecil, dah itu langsung aja kita masukin ininya ya nggak apa-apa, nggak usah ngenteni umum. Nah gitu, dimasukin. Wis ngono kuwi. Lah, terus iki kok wajahku kok kaya ngene. Kuwi narep kan di samping nang kono mau bikin sop yang sebelah sini Buwi narep goreng brambang buat taburan. Masakane tuh enak, sayur-sayur ki enak kalau kita taburi brambang goreng ya sekarang ya. Lalu diumbah kelotak-kelotak ini. Ini gak mau minyaknya gak merek apa ini? Minyaknya bukan sponsor dari Cap Mertua. Ini minyaknya Cap Tuku Dewi sendiri dan Tuku Dewi. Kayaknya aku ngikut sek ya. Minyak yang ngetek lah, barek sidik ya gak apa-apa. Ya kayak ngene sederek keadaannya dapur Gwin yang masih sangat mewah. Iki Gwin arep bumboni tahu bakso. Sebenarnya sederek tahu baksonya itu kalau langsung digoreng kayak gini wes enak. Kalau di Purwodadi ini bakso segini ini murah jarek cuman berapa ya tadi? 5.000 kalau enggak 6.000. Tapi ada di Ponorogo, tahu bakso kayak gini regane mahal. Bisa 12. Soalnya di Ponorogo itu belum banyak yang bikin kayak gini. Jadinya mahal. Ini mungkin bisa yang untuk di Ponorogo sana arep gawe usaha itu bisa. Tahu bakso. Bumbunya ini ya biar gurih. Biar kriuk-kriuk. Biar ngalih-ngalih. Mele keder berah. Hah? Mele keder. Sek aku tak ngalih banget. Kasih banyu. Aduk-aduk ya tepung bumbunya sederek. Loh Bu Bibin kok tinggi itu kok tepungnya kok encer ya, emang Buin memang sengaja encer kayak gini kenapa? Dan cukup ini lo kabeh tepung buku siji kabeh jadi ini tak perlu cukup nih jadi ini aku bikinnya encer. Nah ini pasti kan rasanya nanti kurang asin nih, kita kasih garam aja biar asin. Yes ini mulai sederek simple ngone Buin itu brambangku kosong gitu. Ya sing ngene iki master chef. Masak ibu itu masak ngejar waktu. Garles langsung masak soalnya sing nunggune wis ada kelaparan anak-anak itu sederek. Menune pokoknya kalau anak enak itu yang kuah-kuah itu seneng. Mbuh sayur. Mbuh sayur bayam. Mbuh sayur bayam. Ya wis biarin enggak saking anu biar main sendiri. Biar main sendiri gak usah di nganuin bermain sendiri gak apa-apa. Terus jangan hitam-hitam ya murahnya berambang buah aku di anu cederek tapi sih aku pengen masak kok lho tapi kena bujuku ini di soteng nah daripada lapo aku selak
pengen ini udah masak wakuk mateng ya nah, kira bisa cepet toh garek wakuk ini kokon sengai lu gak apa-apa sih aku seneng kok bendang nganu kok monetases ya tahunya langsung kita masukin ya kita langsung goreng Mbak Yuyun gue naruh goreng tahu bakso ibumu tahu goreng tahu bakso gak? Gede-gede kok gede-gede kok kita masukin tahu bakso nih kita gerek pokoknya bumbu ini masak cepet soalnya ditunggu anak-anak mau makan ya semua bun ya. Nganu nih burung po ya belum matang itu pak ya siap oke di panas digedek ke nggak apa-apa ini kita nunggu empuk dulu ya kentangnya sama wortelnya sama baksonya biar empuk biar matang nanti baru kita yang terakhir kita masukkan kulnya oh nolong sederek itu bun semuanya biyen cah pas jaman cilikanku biyen orang enek ngono ku ya bakso. Anake bakso ki beli maksudnya masih jarang banget. Buwin kok kok ngomong jaman cilikanmu lho kok koyo kok pas cilikanmu ora enek bakso koyo kowe ki tuwa tenan. Ya orang tua jane iki. Ala aku ki tuwa gak popo sing penting hati dan jiwaku itu tetap muda, tetap bahagia. Ya. Mangga. Oh. Mangga, Mbak. Kayak tanggung pula tau masak gitu loh mbak masak gak karo omong aja ini benak no sih iya segampang iya kita rane garek goreng kon gendeni makane iki Tunggu. Ini matang esok kapan nih kok suwi menawi? Iya. Iya tahu nih. Kapan sih matangnya? sabar. Kok buwiin? Buwiin nang di mau nih? Apa wangimu? Eh, Sakila. Lapa bu ini? Mbak. Kowe sang anu ngaduk-ngaduk kita. Sakila. Bisa ngaduk-ngaduk kuwi. Ngaduk-ngaduk kuwi, ngaduk-ngaduk ngono kuwi. Oh, tahun ini sudah mateng, Kil. Madang kil ing madang kil lawai tahu bakso karo sop bakso nak diwalik sih diwalik ini wis mateng sing dhuwur iki diwalik iki apa nih sope dilongkas murete buwin wis ngelen Sakila. Diwalek jelek, nang jelek. Mateng sempurna iki kok. Mantap. Sing iki wis mateng urung lho iki ya. Iki carane mriksa iki. Gede-gede malen yo. Baksone. Iki piye ngene iki lek. Baksone wis gede-gede ngene iki. Berarti iki wis mateng iki paling yo. Oh, kentange jek atos iki toke.
Oh, garpu ini kudu nih. Oh, rupane isek nganu kok ya urung batek mateng ini, wis gampang. Saiki sing penting tahu bakso nih. Sing penting ora gosong. Lho gas. Piye kelek juga iki? Ngeres tak pause iki kamerane. Lah ngene iki mesti tak angkat tapi ora tak syuting res. Reneng sing juga i. Wis dadi iki. Oh, lalalala. Tahu bakso ini mantap, crispy. Jos komen jos mantap. Nyam. Saiki duh. Wis teko iki. Pawange. Teko pawange. Wis. Kuwi gek baksone dicemplung kene, Lek. Iya. Lek ne buwin. Ala. Ya, kaki ada muridku sederek. Wonge gak gelem gak pulang. Loh. Angin. Pengen main buwin terus. Ya, ngono kok sederek ya jenenge. Apa namanya ngerumat anak-anak kecil. Kudune ya banyak sabar. Apa nak kandane? Tak murid tak gelem pulang kuwi. Kandane betah namai kuwi. Ngono wis dadek. Smart ya. Wes. Ana sik iki. Iya. Ya sederek. Aku tak teruske masak dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan perkontenan-perkontenan selanjutnya dengan makan-makan dan masak-masak dengan menu dan masakan yang berbeda. Sudah sederek begitu dulu sederek. Terima kasih banyak. Ojo lali, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Sakila. Dadah.